Ekonomi Malaysia dianggarkan berkembang 3.9% pada suku pertama 2024. Berdasarkan anggaran awal, keluaran dalam negeri kasar Kdnk berbanding 3.0% pada suku sebelumnya. Menurut Ketua Perangkawan Malaysia, Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin, prestasi ekonomi pada tempoh tersebut akan dipacu sektor perkhidmatan. Sektor itu diunjur meningkat 4.4% berbanding 4.2% suku sebelumnya, disokong subsektor perdagangan borong dan runcit, pengangkutan dan penyimpanan serta perkhidmatan perniagaan. Pertumbuhan positif turut diramal merentasi semua sektor termasuk pembinaan yang menunjukkan pertumbuhan signifikan sebanyak 9.8% daripada 3.6% suku sebelumnya. Sektor pembuatan dianggap mencatatkan pemulihan 1.9% selepas merekodkan penyusutan 0.3% pada suku keempat 2023. Manakala sektor pertanian meningkat 1.3% disumbang aktiviti pengeluaran kelapa sawit dan ternakan.